Jutaan toh? Heeh. Kene kelangan akeh wingi, biyen kae. Lho iki dandan masjid karo dadi. Ini jenenge sapa iki? Jenenge sapa, Pak? Jenenge, Pak? Orang aku kok. Pak Sano. Ada anggere munggah. Kamis dini hari jam 2 pagi itu pencurinya lewat di gang 5 11 ini. Jadi motornya diparkir di rumah paling bawah sebelah kiri dari gapura gang. Terus kebetulan waktu saat masuk dipikir oleh warga yang masih bangun, Pak Budianto namanya, itu orang yang akan sholat malam. Namun karena dilihat kok melakukan gelagat yang mencurigakan, karena bukannya sholat tapi mendekati kota amal. Ditunggu 15 menit lalu meminta bantuan Pak Sukir untuk menangkap si pelaku. Pak Budi dari sebelah pintu sebelah sana, Sukir memutar dari sebelah sini. Pak Budinya mengalihkan perhatian agar terpakunya ke sana, di termasuk yang sudah sepuh, jadi mungkin dipikirnya oleh pelaku mudah untuk dilumpuhkan, namun dibantu oleh Pak Sukir akhirnya si pelaku bisa ditangkap seperti itu. Terus uang apa kotak amal itu kotak berapa, amal yang sudah terambil dalam durasi 15 menit itu sekitar 775.000 rupiah. Terus saat ini maling dibawa kemana berarti, Pak? Pelaku dibawa ke Polsek Ngalian, jadi pukul 3 pagi itu sudah ditelepon ke pihak kepolisian, namun menunggu jam 5 pagi untuk diambil. Jadi untuk sementara diikat di pohon sebelah pojok masjid. Pak, si pelaku ini sudah berapa kali melakukan pencurian, Pak, di sini? Menurut informasi dari si pelaku, dia 2 kali di sini, 3 bulan menjelang Lebaran itu melakukan aksi yang pertama, namun tidak diketahui oleh warga. Jadi tahunya kotak amalnya hilang aja, isinya nggak ada. Kemudian di saat kali ini baru ketangkap. Yang pertama berapa juta, Pak? Kisaran mungkin karena kotak amal itu biasanya tiap 3 bulan dibuka, itu jumlahnya di masing-masing 1,2 sampai 1,3 juta, jadi sekitar 2,5 juta. Jangan lupa subscribe ya!